Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel Tika Ayuningsih. Di video kali ini aku akan bikin bolu pisang kukus. Ini super enak, cara buatnya juga sangat mudah. So, buat teman-teman yang udah penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya, tonton videonya sampai selesai ya. Dan ini dia bahan-bahannya. Pertama, saya akan kupas pisang. Di sini saya memakai 4 buah pisang. Ini pisangnya pisang Ambon. Teman-teman bisa pakai pisang apa aja ya. Kemudian ini kita haluskan. Kemudian pecahkan 1 butir telur, lalu masukkan gula pasir. Ini diaduk sampai merata hingga tercampur merata seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Selanjutnya untuk tepungnya ini kita ayak terlebih dahulu supaya tidak ada yang menggerindil. Kemudian masukkan soda kue, baking powder, vanili dan garam. Ini kita ayak. Kemudian kita campur ke adonan pisang yang sudah dihaluskan. Nah, ini diaduk sampai merata ya. Lalu masukkan gula dan telur. Tambah minyak, kemudian ini kita aduk sampai merata. Nah, ini adonannya terlalu kental, jadi tambahkan sedikit air. Nah, untuk adonannya ini jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini sudah cukup. Ini kita ratakan kembali. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam cetakan. Ini untuk kertasnya ukuran yang besar ya, teman-teman. Ini kita rapikan dulu. Ini kita isi sampai penuh. Dan jadinya seperti ini ya. Nah, ini akan kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan. Ini kita kukus selama 15 menit. Nah, udah 15 menit, kemudian ini kita angkat. Hasilnya sempurna ya, ini mekar sempurna. Dan seperti ini hasilnya, Masya Allah ini cantik banget. Warnanya cantik, teksturnya juga berserat. Ini bau dari pisangnya ini harum banget. Nah, ini akan aku coba. Ini teksturnya kenyal, berserat,
Dan ini lembut banget ya. Bisa dilihat. Ini rasanya enak banget. Oke, segitu dulu untuk videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.